Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Admin L di channel LLED TV. Hai, hai, hai. Setelah sekian lama, akhirnya kita bisa update template nih. Nah, update ini adalah semua saran yang kami kumpulkan dari teman-teman yang udah nyobain template dari kami. Apa aja update-nya? Yang pertama akan kita bahas adalah update dari template Wifin Rachel yang tadinya itu adalah versi 2.7, sekarang update ke versi 3.0. Yang pertama adalah Dark Mode Fixed. Fitur terkece dari template ini adalah fitur Auto Dark Mode. Tapi menurut laporan dari teman-teman bahwasannya fitur Auto Dark Mode ini nggak jalan di beberapa device. Jadi perbaikan Auto Dark Mode ini menjadi update mayor dari template ini. Nah, selain perbaikan dari Auto Dark Mode yang nggak jalan di beberapa device, kami juga menambahkan Triple Dark Mode. Apa tuh bang Triple Dark Mode? Pertama adalah mode Automatic Dark Mode. Jika mode ini diaktifkan, maka dark mode-nya akan menyesuaikan siang dan malam. Nah, fitur ini adalah perbaikan Auto Dark Mode dari versi terdahulu. Kedua, Manual Dark Mode. Jika fitur ini diaktifkan, maka mode Dark Mode atau Light Mode-nya ini bisa aktif ketika tombolnya itu dipencet. Jadi, tinggal menyesuaikan aja sesuai kebutuhan. Terakhir, mode Operating System. Nah, untuk yang OS mode ini akan menyesuaikan dengan device yang digunakan ya. Kita jelasin dulu nih supaya teman-teman bisa ngebayangin hasil dari triple dark mode-nya. Ini kan bisa teman-teman lihat di sini adalah auto mode, berarti automatic dark mode. Nah, automatic dark mode ini karena sekarang itu masih jam 1, jam setengah 2, jadi dia akan mengaktifkan light mode-nya. Nah, nanti kalau misalkan udah jam 6, dia bakalan berubah jadi dark mode otomatis. Kemudian yang kedua, ini normal dark mode ya. Normal mode ini, kita tinggal pencet aja. Dia bakalan berubah jadi dark mode. Kita pencet lagi, dia bakalan berubah jadi light mode. Nah, jadi untuk manual dark mode ini tinggal dipencet-pencet aja. Nah, yang terakhir adalah operating system. Nah, operating system ini bekerja ketika device-nya itu mengaktifkan fitur dark mode-nya, baik laptop ataupun HP-nya. Kalau misalkan mode dark mode-nya udah aktif, dia akan mengikuti. Misalkan kita hidupin dulu ya fitur dark mode dari device-nya, kemudian di-refresh, dia akan otomatis mengikuti dari device-nya. Karena dark mode, dia bakalan berubah dark mode. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita ubah lagi ke automatic dark mode, karena siang hari dia bakalan berubah jadi light mode. Ini nggak bakalan bisa dipencet ya, karena dia mengaktifkan automatic dark mode. Kalau misalkan kita pencet di sini, dia akan mengikuti OS-nya. Karena OS-nya itu dark mode, dia bakalan merubah dark mode. Kalau misalkan kita mau manual dark mode, untuk fitur dark mode dari device-nya harus kita matiin dulu nih. Nah, baru kita refresh. Nah, dia bakalan bisa diubah-ubah secara manual. Mantap kan untuk improvement auto dark mode-nya? Remove preloader. Apa itu preloader? Preloader adalah animasi saat menunggu login page-nya ini terbuka. Ada laporan dari teman-teman bahwasanya login page-nya ini nggak bisa dibuka, cuma mentok sampai muter-muter-muter doang. Perlu diketahui ya bahwasanya preloader ini menggunakan JavaScript untuk mempercantik tampilannya. Namun sayangnya di device keluaran lama atau HP-HP jadul, fitur ini itu belum support. Makanya muncul muter-muter-muter-muter aja. Kalau misalkan teman-teman suka dengan preloader ini dan user dari teman-teman itu adalah pengguna smartphone versi terbaru, teman-teman nggak perlu nonaktifkan fitur ini. Tapi kalau kebanyakan usernya itu pengguna HP jadul, fitur preloadernya ini tinggal dihapus aja. Fix font system, dan yang terakhir adalah perbaikan font systemnya. Selain update dari yang sudah kami sebutkan, masih banyak lagi update-update yang lain yang bisa teman-teman temukan ketika mencoba login page ini. Oh iya, hampir lupa nih. Untuk ukuran filenya, sekarang tambah langsing, yang tadinya 300 KB, sekarang cuma 175 KB. Gila nggak tuh untuk ukuran file template sekeren ini?
Nah, sekarang adalah update untuk NRC Slider yang tadinya itu versi 1.0, kini update ke versi 2.0. Apa aja update-nya? Yang pertama adalah perbaikan desktop view. Untuk tampilan desktop, template ini masih banyak sekali yang harus diperbaiki, namanya juga template redesign. Yang paling terlihat adalah perbaikan pada slider image-nya. Nah, di versi sebelumnya, slider image ini terlalu over atau terlalu kegedean. Bahkan di versi aslinya, gambarnya jadi gepeng. Nah, pada versi terbarunya, untuk slider image-nya sudah kami perbaiki agar lebih enak dilihat. Dan juga ada perbaikan pada halaman beranda, fitur, dan about yang bisa teman-teman cobain sendiri. Nah, untuk teman-teman yang udah order template premium dari kami, silakan cek emailnya secara berkala untuk mendapatkan file update template login page-nya. Oh iya, kalau misalkan ada saran lagi, tinggal tulis aja di kolom komentar supaya menjadi worklist kami untuk mengupdate versi selanjutnya. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kami mau launching template baru. Pokoknya template ini tuh lebih bagus, lebih keren, lebih joss, lebih mantap dari template-template sebelumnya. Tungguin aja ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan seperti biasa, salam!